Sebuah mobil minibus terpental keparit usai dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang di Ciriung Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kejadian itu bermula saat mobil tersebut berhenti terlalu maju saat hendak menyeberang perlintasan kereta api tanpa palang itu. Akibatnya bagian depan mobil terhantam saat kereta melintas hingga mobil tersebut terpental ke parit. Menurut keterangan akun Instagram @bogor24update, mobil tersebut hendak menuju acara pernikahan di sebuah gereja di daerah tersebut. Beruntungnya, meski mobil terhantam cukup kuat, tiga orang penumpang mobil selamat dari insiden tersebut. Terima kasih.